Satu lagi, tempat wisata yang sedang viral di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Iha Ocean View namanya, terletak di Padukuhan Bulang, Kelurahan Girikarto, Kapanewon, Panggang. Di balik viral dan kontroversi Iha Ocean View Gunung Kidul ini, ternyata mempekerjakan anak muda di Kabupaten Gunung Kidul, yakni anak muda dari Kelurahan Girikarto, Girimulyo, Kapanewon Wonosari, dan Kapanewon Semanu hingga sebesar 80% dari jumlah pekerja di Iha Ocean View Gunung Kidul. Kalau dari outsourcing itu cleaning service dan satpam itu kita dari PT Gemilang itu sekitar 25 orang. Lalu ada dari bagian food stall dan makanan itu kita dari Toko Roti Jasmine Yogyakarta itu sekitar 25 orang. Lalu sisanya dari HH sendiri, rekrutmen HH sendiri kita ada sekitar 45 orang. Itu dari warga sekitar lebih banyak. Paling jauh daerah Wonosari, Mas. Sisanya daerah sekitar Girikarto, Giri Sekar, Giri Mulyo. Jujur ya, Mas, saya kan bukan orang Jogja. Setiap saya dengar teman-teman cerita, saya kalau nanya Gunung Kidul itu di mana sih? Gunung Kidul itu jauh. Ini kata teman-teman saya, Mas, mohon maaf kalau salah. Gunung Kidul itu jauh, sinyal susah. Jalannya susah ya, pokoknya gitu-gitu. Dan saya juga mikirnya, aduh nanti kalau kerja di sana gimana ya, nanti kalau ini gimana ya. Tapi ternyata di luar ekspektasi saya, tempatnya ternyata pantainya lebih bagus. Bahkan teman-teman orang anak-anaknya pun nggak jauh beda dari Jogja ternyata. Kayaknya juga kerjanya oke-oke sih, Mas. Mereka mau diajak kerja bareng, capek-capek bareng, seneng-seneng bareng. Iya, Ocean View ini merupakan destinasi wisata yang menawarkan beberapa spot foto selfie dan view keindahan pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk masuk ke wisata yang mempunyai luas lahan 4,5 hektar ini, para pengunjung akan ditarik biaya masuk sebesar Rp10.000. Total luas lahan 4,5 hektar, Mas. Ya. Untuk sementara ini yang dibangun sekitar 3 hektar. Jadi untuk yang 3 hektar ini sementara ada spot foto. Spot foto itu total nanti akan ada 11 spot foto, tapi yang sudah jadi itu baru 4 spot foto. Kemudian ada counter makanan, counter minuman, ada refleksologi, ada musola, ada toilet dan parkiran yang cukup luas. Nah, kemudian untuk SDM, kami dari BH Ocean View sudah berkomitmen dan bekerja sama dengan pihak pemerintah desa, dengan Pak Lurah, Bapak Tuyadi, bahwa selama proses rekrutmen sampai dengan training, sampai dengan diterima dan bekerja di BH Ocean View itu sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk karyawan operasional kami sementara ini berjumlah 70 orang dan 90% dari warga Girikarto dan sekitar. Selama ini komitmen kami seperti yang saya tadi jelaskan ya. Jadi untuk SDM itu 90% dari masyarakat desa Girikarto. Kemudian untuk lahan parkir kami juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pemilik lahan di sekitar area mungkin koordinasi gitu. Jadi untuk pengelolaan sampah, kemudian lahan parkir itu kan dari petani sempat nih, dari semacam pengelolaan lahan parkir dari Pak Guyuban petani setempat itu untuk kelurahan atau balai desa itu mendapatkan porsi 15%. Kemudian juga dengan pengelolaan sampah seperti itu, Mas.
Himawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.